Kita teruskan dengan okey, seterusnya kita tengok kesatuan set. Kita ambil unsur yang sama. A kita ada 1 2 3 4 5. Betul. Okey. B kita ada 2 4 6. 6 je kan? Ada 8. Oh, ada 8. Ada. Okey, kalau saya bagi tahu kamu, saya tanya kamu, A, ha, tu maksudnya apa? Ha, nampak tu. Ada nampak tu U tu. Dia bukan U dia. Kopi tu lah, roper U. Simbolnya kopi tu. Macam kuda punya. Tapak kaki, namanya ladam kuda. Ladam kuda. Ya, ini pun ladam kuda juga, dua-dua ladam kuda. Ada lagi satu macam ni, apa dia? Ada lagi simbol yang macam ni, apa dia? Macam ni, dia macam ni, tu macam ni. Oh, lukis dah tahu kan. Apa si nak ajar tadi? Sama dengan? 2. Hai? Sama. 1, 3, 5. Mana ada 7? Tak ada 7? Tak ada 7 lah. Saya nak uji kamu nengok ke tidur. Tengok. Itu lagi. Bukan salin balik. Kesatuan makna semua unsur-unsur yang terdapat dalam. Ya. Boleh. Kalau saya ada tambah satu lagi. C. Ha. Eh, mana boleh, kena tulis gini dulu. A kesatuan, B kesatuan, C. Ha, faham? Betul. Apa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. Boleh. Saya tambah lagi. Ha. Kalau tak teratur boleh, tapi tak cantiklah. Ha, boleh, tak ada masalah. Tapi tak berapa cantik, kejap. Ha. Boleh. Kalau ini 7 8 9. Apa? 7 9 9. Ha. Boleh faham? Ini maksudnya apa ni? Pelengkap. Maknanya selain. Kamu tengok. A kesatuan B apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okey. Apa yang tak ada? 7 dengan 9. Ha, faham tak maksud dia? Boleh? Boleh? Ha, itu je lah. Ikut. Kalau kamu dah faham tak, ya salin. Kalau susah, takut lupa, salin.